Shalom. Shalom. Masih belum semua, yang di atas belum. Shalom. Selamat datang beribadah di GKI Agape. Boleh melambaikan tangan bersama dengan saya yang hari ini merasa bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan ya, senang rasanya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya berdoa, saya berharap kiranya hadirat Tuhan boleh tercurah di tempat ini dan kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih karuniamu Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh diselamatkan Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha kami Tuhan, tapi semuanya adalah pemberian Tuhan yang sempurna untuk setiap kami Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh meninggikan, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Seperti
kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Kau Tuhan,
saat ini Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan namamu. Sama-sama katakan. Amen. Amen. Siap memberikan pujian syukur yang terbaik buat Tuhan. Amen. Haleluya. Kami naikkan syukur kami yang terbaik Tuhan. Sama katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti menunggu ini penamaku serah, naik kemuliaan Tuhan, dibebaskan dibatukan hidupnya kau lebih hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, kunaikkan syukurku, tak akan berhenti memujikan namamu selalu. Memuji Tuhan, amin. Siapa pemilik hidup kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus, Dia pemilik hidup kita. Dia yang pegang kendali kita, amin. Ku tak akan berhenti. Kasih tos kanan, kiri, depan, belakang, katakan Engkau akan diberkati hari ini. Amin. Engkau akan diberkati hari ini. Yo, yang merasakan kasih Tuhan sangat luar biasa sore ini, kita mau menari bersama-sama buat Tuhan ya.
memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan sukacitamu yang sungguh luar biasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan sebagian apa yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh dipergunakan untuk melebarkan kerajaanmu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Yesus membalas berlipat kali ganda. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Sungguh indah. Dapat pergi menjauh.
kau dekat. Mulia.
pengorbanan Tuhan yang besar itu sudah terjadi atas hidup kami masing-masing Tuhan. Amen. Kami yang sedianya masuk dalam kekekalan penghukuman, tetapi karena anugerah-Mu Tuhan, kami sekarang memperoleh kekekalan dalam kehidupan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saat yang terindah ini kami ingin duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Kami seperti Maria-Maria Tuhan, mengambil saat yang terbaik, saat yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu milik kami Tuhan, yaitu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semua pencerahan, iluminasi, hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Sehingga tiap-tiap firman-Mu dibentangkan, semua berasal dari Engkau. Setiap yang bukan dari Tuhan, tolong kunci rapat-rapat dalam mulut hamba-Mu ini Tuhan. Pekerjaan iblis sudah keluar dari tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kami semua untuk mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Ibu Gembala, para hamba Tuhan yang sama-sama hadir di tempat ini untuk mempercayakan saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, meskipun situasi tidak mengenakkan. Ya, tetapi kita tetap percaya penyertaan Tuhan itu dahsyat. Amin. Saya mau tanya, yakin kita semua masuk surga? Yang jelas, yakin masuk surga? Jelas? Yakin apa tidak? Yakin. Boleh enggak judul ini saya bawa ke firman Tuhan? Yakin masuk surga. Ya, nanti dijawab terus ya. Yakin, yakin gitu ya. Kalau saya sudah bawakan firman Tuhan ya. Ayo kita baca dulu. Sebenarnya Matius 5 ini sampai perikop selesai, tapi tidak. Mulai 17 sampai selesai kebanyakan. Saya akan baca yang intinya aja. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Saya akan coba membawakan eskatologi meskipun dalam kecil-kecilan. Eskatologi itu adalah khotbah akhir zaman, ya. Karena saya melihat bahwa tanda-tanda Tuhan sudah dekat itu kok terjadi terus gitu loh. Nah, dari dulu saya masih kecil, bahkan sekolah minggu, Tuhan mau datang kok gak teko-teko. Lah seperti kita ini kalau mau pengen bakso, lain gak teko-teko terus piye, nah, seperti itu. Nah, kita gak urusan seperti itu karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya, tidak akan bisa ada yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapak yang tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sebagai anak itu tidak tahu? Tidak. Karena dia semasa dia jadi manusia, dia tidak berhak untuk menguraikan ini. Dia yang berhak hanya Bapa di sorga. Jadi sebenarnya anak itu tahu, tetapi anak tidak mau memberitahu. Mengerti ya? Nah, jadi begini. Oh kok gak datang-datang? Wes, enggak wes. Lah Anda nanti akan tertinggal seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh. Karena waktu-waktu ini, waktu-waktu yang jahat. Jadi kita harus betul-betul. Kita tahu pada tanda akhir zaman itu seperti apa. Peperangan terjadi di mana-mana. Kelangkaan global krisis, global ekonomi, global politik, apapun krisis politik. Semuanya itu terjadi. Terjadi dahulu, baru anak manusia datang ke muka dunia ini. Makanya saya berkata, yakin masuk surga. Bapak Ibu setuju ngomong, yakin masuk surga. Yuk kita kupas. Matius 5 ayat 20. Yesus berkata, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya dikatakan apa? Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya mau tanya, ahli Farisi itu top apa enggak? Tentang ibadahnya bagaimana? Bolong-bolong? Tentang persepuluhannya apakah bolong-bolong? Tentang puasanya bolong-bolong? Kita bolong-bolong apa enggak? Yakin masuk sorga? Masih yakin? Kita kupas lagi. Ya, kalau masih ngomong yakin, takut saya nanti. Saya sendiri gak berani ngomong yakin masuk surga. Kenapa? Karena surga itu milik Tuhan Yesus. Gak boleh diri kita ngomong yakin. Karena apa? Nanti kita akan lihat bagaimana itu keagamaan kita dengan ahli Taurat. Ahli Taurat kalau dia beribadah Bapak Ibu, wih sungguh-sungguh dia kusuk. Tidak main handphone. Kita masih main handphone kan? Tidak ngomong kanan kiri.
kusuk. Coba Bapak Ibu kalau ke Israel itu, kalau dia doa, doa sambil baca itu setengah jam, satu jam dia baca Taurat itu. Tidak mau diganggu. Puasa satu minggu dua kali sehari, Senin dan Kamis. Bapak Ibu puasa? Enggak Pak, napas kutok sing Senin dan Kamis Pak. Soalnya mikirin Pak Eki ya apa Pak, napasku Senin Kamis Pak. Aku mikirin mikir loh Pak, ekonomiku mau bayar ini, Senin Kamis Pak. Kok maunya puasa Pak, ini loh seperti kayak begini. Betul? Persepuluhan tepat ahli Farisi ngasih. Bahkan kalau koma, dia kasih komanya. Kenapa? Karena persepuluhan itu ditujukan bukan untuk kita pertama kali Bapak Ibu. Itu ahli, apa orang-orang Israel gitu. Orang Israel itu ada orang yang pintar, dia orang tegar teguh. Dia harus berbicara fakta, bukan asumsi. Kalau persepuluhan sekian, sekian. Dia bayarnya sekian, tet dibayar. Kita tet apa enggak? Tet apa tot? Tetot. Nah, masih yakin masuk surga? Tuhan ngomong apa? Lebih baik kamu jemaat GKI Agape atau ahli Farisi dalam beribadah? Ayo. Ayo ngomong jawaban lebih baik mana? Iya toh? Nah, sekarang begini, masuk dalam arti orang Farisi. Orang Farisi adalah anggota kelompok keagamaan Yahudi yang berkembang di Palestina pada akhir periode Bait Suci kedua, yaitu pada tahun 515 sebelum Masehi dan 70 Masehi. Itu asal mula dari ahli Farisi. Nah, ahli Farisi orang-orang yang berpuasa secara teratur. Jadi saya katakan dua kali dalam seminggu. Kita blas. Kalau kita punya masalah baru kita berdoa. Kita berpuasa. Betul kan? Lek gak ono, ya wis enggak. Ahli Farisi enggak. Dia dalam satu minggu dua kali. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Itu nafasnya orang Fausi, Farisi. Itu dia berpuasa dua kali seminggu. Kalau mau makan, mencuci tangan sebelum makan. Kalau sesudah keluar dari jalan-jalan pulang, mencuci tangan dan kaki. Ini ya apa? Terus bludus saya mlebu nang omah. Betul kan? Kadang-kadang kita ibadah aja. Ibadah kita, wes aku tak raup to ae langsung ibadah. Ono sing koyo ngono enggak? Ono. Ono. Iya toh? Tidak mempersiapkan. Iya toh? Ada saya seorang hamba Tuhan perempuan, nanti search itu di Google. Dia sekarang umur 80 tahun. Dia kalau menghadap Tuhan setengah tiga pagi. Dia pakai baju bagus mandi. Dia rambutnya disasak. Dia make up. Dia menyembah Tuhan berjam-jam. Ada yang seperti itu? Gak sikatan langsung, Tuhan terima kasih. Besiku sik syukur, sik doa. Betul kan? Gak sikatan, dia mandi. Dia sasak rambutnya. Dia pakai make up. Tiap hari dia lakukan. Orang itu betul-betul dipakai Tuhan. Itu masih ada yang nyinyir. Itu sesat itu ajaran nih. Kamu dengan dia itu ndak ono sak ujung kuku nih kamu ngomong sesat. Dia kalau nyembah itu tiap hari setengah tiga pagi sudah tet dia nyembah. Siang dia datang ke taman Tuhan nyembah lagi dia. Awake dhewe lapo? Ngrasani tangga. Betul kan? Ngitung cuan. Kerja sik Pak, lek gak kerja aku iso makan, betul kan? Nah, sekarang apakah keagamaan kita lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Tuhan Yesus ngomong loh ini. Kalau tidak lebih baik, kita gak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Ayo ya apa? Lek kita ndak lebih baik sekarang. Ayo, yakin gak masuk sorga? Wes, bingung sing ngomong cuma loro siji. Iya toh? Nah sekarang dengan label kita yang mungkin sejak lahir Kristen, weh haleluya. Dari dokter, loh ini Kristen nih, weh haleluya ini. Iya toh? Terus apakah itu menjamin kita masuk surga? Enggak. Terus apakah kita yang baru mengenal Tuhan juga, oh Tuhan baik, apakah menjamin? Tidak Bapak Ibu. Selama hidup kita tidak ada perubahan kepada Tuhan, jangan harap surga itu milik kita. Karena kenapa? Dalam Ibrani 9 ayat 27. Coba kita baca. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk apa? Mati. Mati berapa? Hanya satu kali. Dan sesudah itu diapakan?
Yakini Bapak Ibu, di dalam surat Petrus mengatakan penghakiman itu terlebih dahulu kepada orang-orang yang percaya dulu. Dihakimi. Nah kita ini dihakimi nanti. Jangan enak-enakan. Terus hidup kita enak, oh aku sih ibadah. Aku gak tahu telat, aku tet kok. Belum tentu. Ada penghakiman. Kita harus betul-betul di hadapan Tuhan. Harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang pasti mati. Pasti mati. Dan mati satu kali. Tapi kita yang percaya Tuhan, mati satu kali, hidup dua kali. Amin. Kok ragu-ragu Bapak Ibu? Medeni pesan tadi ya. Sudah semangat, yakin masuk surga. Begitu kita masuk, ini belum ini. Ini kita masih kupasan ini ya, kulit-kulitnya. Di dalam Yakobus dikatakan iman dan perbuatan. Betul? Kalau Rasul Paulus, iman masuk surga. Yakobus, iman dan perbuatan. Mana yang betul? Semua betul. Kenapa? Karena Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yaitu dia di Athena, dia di Roma, di Antiochia, di mana dia berbicara. Harus mempunyai iman Kristus untuk masuk surga. Tetapi Yakobus itu berbicara kepada ke-12 suku Israel yang sudah mengenal Tuhan. Kamu beriman dan kamu harus berbuat. Tidak mungkin kamu beriman, oh aku tidak berbuat. Kenapa? Karena hukum kita sudah diselamatkan baru kita berbuat kebaikan. Yang setuju katakan amin. Bukan kita berbuat kebaikan terus kita bisa selamat Bapak Ibu. Itu keliru doktrin seperti itu. Kita dapat keselamatan barulah kita berbuat kebaikan. Yang setuju katakan amin. Ayo kita baca lagi Lukas 13:24. Lukas 13:24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk. Berarti kata berjuang itu kata yang betul-betul sulit enggak? Sulit, berarti kita berjuang. Ini kata Tuhan Yesus loh, bukan saya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat, alias pintunya kecil, jalannya sesak, kan begitu kan? Nah kepertanyaannya, sing lemu-lemu piye gitu kan? Lah jalannya sangat cilik-cilik kok ngene sing lemu-lemu ya apa gitu. Ini berbicara bukan masalah fisik Bapak Ibu. Ini berbicara masalah tubuh kemuliaan. Kalau kita sudah meninggal, kan kita sudah santer ini mendengar berita-berita duka ini kan ya. Kemarin Hizkia Tarigan, terus susul mamanya Markus. Kemarin saya makan bakso di Kedung Doro, Kemis kemarin orang nabrak. Betul, dengar ya Cik Soime ya. Orang lo enak makan pagi-pagi jam 4. Tahu-tahu ada anak dari diskotik katanya mabuk, mungkin pil-pilan, gak tahu ini. Nabrak, yang ditabrak itu loh yang di dalam. Saya sampai ini, kok gak nabrak sing harmonika pintu sing kosong-kosong itu loh. Iya toh, loh kok iso mobil ini cari nyawa gitu loh. Berarti maut itu senantiasa ada Bapak Ibu. Gak tahu kita kapan, iya toh, gak tahu. Mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakang, bisa kan? Atau saya belakang, Bapak Ibu duluan. Betul kan? Nah itu kan maut itu seperti itu. Kadang-kadang saya punya teman langganan dulu, dia punya saudara makan jagung di lapangan, jagung godok, guyonan, entek loro, keselek mati nang lapangan. Itu cuma makan jagung loh. Kita enggak tahu maut itu kapan Bapak Ibu. Tetapi mati itu ditetapkan satu kali untuk setiap manusia dan harus dihakimi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, siapa hakim yang adil itu? Yesus Kristus. Ya. Nah sekarang begini, saya kemarin latihan, biasa saya kan kalau ada waktu luang saya nge-gym. Saya nge-gym, saya ketemu dengan teman-teman, saudara sepupu kita yang sangat saya sayangi. Karena kita dalam satu gym itu seperti keluarga gitu. Guyup sekali, seperti keluarga. Jadi toleransi betul gitu loh. Nah ada satu yang namanya, gak apa-apa saya sebut, namanya Anto, orangnya baik. Dia dari suku Meksiko, tapi badannya kuning kayak kita ini dari Chinese gitu loh. Kadang dia sering dipanggil Ko gitu karena dia badannya kuning dan sipit gitu loh. Dia sampai ngomong, "Ko, aku iki lek tuku nasi bungkus, nasi yang dibung apa pele-pele ikan. Mahal, Ko.
Kenapa? Saya dipanggil kok. Jadi kalau lainnya itu cuma 15 ribu, saya bisa 25, 27. Akhirnya tak suruh istri saya, yang kulitnya agak hitam, balik meneh 15.000 jadi ini. Repot ya kaya, jadi kaya sampean jadi, ya repot memang tapi yang gitu. Nah anak ini ya lucu gitu loh. Saya tanya, "Tak, yang kamu takutkan apa?" "Apa ya ku?" "Kematian tuh." "Iku yang paling tak wedeni ku." "Iya." "Oh mati ku wedi aku ku. Soalnya apa, lek mati saiki ku. Anak-anakku sik cilik." "Lah lapo kon mikir?" "Iya tuh, lu mikir kok anakku sing cilik." "Eh, delokan itu loh. Wong-wong sing mati, gak tau mikir loh. Lek anaknya sik cilik. Lek coba dia mikir tangi loh, teko kuburan. Dia tau kuburan, pas pikirannya gak ono." Tak bilang gitu. Betul kan? Ada orang seperti ini. "Aku ini ngalami masalah, wes mati aku, mati aku, mati." Betul kan seperti itu kan? Ada seperti itu tuh. "Mati aku." "Wes yakin loh bapak ibu, mati-mati kon. Wes gak usah teh ngomong-ngomong, mati kon ku. Gak teh ngomong wes." Iya toh. Nah terus Anto ini lucu. Saya bilang begini. "Terus kamu minta umur piro kalau kamu anu, misal contoh kepingin hidup." "Oh, panjang kok piro. Lek iso 100 ponjul." "Lu 100 ponjul? 120? "Iya gelem kok 120. "Oh saiki aku tanya ya. Kon umur 70 tahun. Saya iso kon nge-gym? Saya iso kon ngangkat?" "Lah ketok ane ndak iso ku. Ketok ane ndak iso." "Ya wes sekarang. Terus mari gitu anakmu kon ngeterno." "Anak-anak gak iso." "Mau gak iso pak, soalnya ini putumu kan ngetoro." "Gak iso mbak, bantok gak iso. Soalnya aku nape dulin mbak konco-koncoku." "Kau nape nake ini mbak sopo? Kita ini makhluk sosial. Kita ini sering berkumpul. Lah kamu di rumah sendirian ya apa? Sorry, setiap manusia pasti mati loh." "Yo, itu ada tentara juga itu teman saya." "Baik juga ngomong-ngomong kita sama tentara itu." Terus dia ngomong gini, "Iya betul iku, betul omongannya kok aneh iku cari ini." "Iya, sekarang kalau kita punya pasangan hidup, pasti kan ada salah satu meninggal. Nggak tahu kamu atau istrimu gitu kan. Nah, kebetulan kamu ingin umur panjang lah. Istrimu nggak ada. Terus kamu dewean ngomai. Kok nggak iso nge-gym, nggak iso apa-apa. Terus ya apa?" "Waduh mikir dia. Lu saya tuh pernah ngomong loh. Sekarang begini. Umurmu tambah lagi 80 sampai 90. Sama atau putumu atau sama anakmu diajak makan steak kamu. Kira-kira iso nyokot kan?" "Loh saya ngomong gini ini kenyataan loh. Mama saya itu ada loh. Saya ajak makan. Wah mateng kan jari mamaku. Apa? Untukku ketinggalan jari." "Ayo. Tak wirang. Kelek untumu ketinggalan. Piye kan api dijak mangan. Loh itu betul loh." "Iya toh. Terus kamu akhirnya kan kamu sendiri. Alone merasa sendiri. Gak ono konco gak ono apa ya. Karena umurnya wis 100 lebih kan. Waktu itu jangan lah 80-an atau 70 lebih mau 80. Konco-koncoku wis mati rek. Sing sak bayaku. Akhirnya kamu downgrade teman-teman sing lain. Teman-teman lain udah ada sing mati. Jadi kamu sendirian. Pengen besar ngomong, Tuhan, aku iki lho kok saiki dhewean, Tuhan. Panggilan pulang bawa Tuhan, aku wis bosen nang urip." "Tuhan teko. Kok nak jalukmu 120. Lah hitung-hitungan saiki 70 lebih. Berarti kurangi piro? Meh 50 taun. Entenono 50 taun. Mateng kon tok tak bilang gitu." "Iya ta." "Tengok kalau saya enggak kepengin umur panjang. Waktu Tuhan yang menentukan saya. Saya enggak kepengin kok umur sampai 70 lebih, 80 lebih, wish. Enggak. Loh, berarti kok pasrah lah, menyerah lah. Enggak. Aku cinta Tuhan kok. Saya masukin itu firman Tuhan. Karena saya tahu, begitu saya mati, saya masuk surga. Nah, itu intinya. Saya masuk surga, saya bilang begitu. Ya, diam aja melihat. Nah, kadang kita berbicara, Bapak Ibu, yuk masukkan firman Tuhan. Kita kenalkan kepada mereka, bahwa kitalah calon-calon penghuni kerajaan sorga. Amin. Yakin masuk sorga? Wah, ana ceritong ini langsung yakin meneh, ya toh? Masuk gitu lagi ya. Masuk lagi. Kalau tolak ukur Tuhan yaitu keagamaan, sorry. Sak kabeh ini agape ini enggak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Lah apa ibadah bolong-bolong? Iya toh? Perpuluhan medite gak karu-karuan. Sorry, sing tersinggung enggak apa-apa. Aku gak nyinggung cuma nyapluk. Iya toh? Terus mari gitu. Puasa gak tahu poso. Kalau Tuhan Yesus memakai tolak ukuran ini, kita semua udah masuk kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kita pasti kalah dengan orang Farisi. Pasti kalah. Gak usah wes kita ngomong. Orang-orang Farisi itu orang pinter-pinter. Dia katam baca firman Tuhan. Ini wes katam gak? Ayo sama yang sudah katam satu kali baca firman Tuhan siapa? Satu kali. Lima kali.
Ayo. 5 kali hampir, 10 kali. Ndak ono 5 ae ndak ono. Ya toh? Ada yang lebih dari 10 kali? Di atas ada? Ada? Wah, istri saya lebih 10 kali. Puji Tuhan. Saya hampir 50. Kenapa? Saya punya cita-cita. Begitu Tuhan tambahkan umur saya, demikian juga saya membaca firman Tuhan segitu. Kalau Tuhan tambahkan 60, umur 60, saya harus baca minimal 60 tahun. Tapi kelihatannya kalau Tuhan tambahkan lagi, mungkin saya bisa. Bukan saya nasar, tapi saya kepingin. Kenapa? Karena begitu saya baca firman Tuhan, saya dicelikkan oleh Tuhan. Ini loh Tuhan mengasihi umatnya seperti ini. Tuhan membenci seperti ini. Jadi dari firman Tuhan lah kita bisa peka. Jangan kita berharap audible, audible. Turung suara nih Tuhan, baca firmannya bolong-bolong, di audible, audible. Kita baca ini loh suara Tuhan. Ini baca ini dulu. Nanti suara audible itu nyusul. Amin. Nggak usah kita ngejar-ngejar. Ada itu anak teman saya. Pernah itu khotbah di sini. Masih muda. Dia mengejar karunia-karunia. Akhirnya hampir gila dia. Dari Amerika dibawa ke Indonesia. Hampir gila. Dia menyendiri di danau-danau yang sepi di sana di Amerika. Menyendiri dia cari hikmah. Dia berdoa kepada Tuhan. Sing melebu malah bukan roh Tuhan. Janganlah. Ayo kita baca firman Tuhan. Amin. Baca terus. Tiap hari perbanyak pasalnya. Banyak pasal enggak apa-apa. Kalau saya sekian pasal, saya rindu. Tahun ini saya tambah satu pasal lagi. Untuk apa? Kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Masalah itu ada Bapak Ibu. Masalah Tuhan izinkan terjadi kok. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, minimal ada penghiburan. Boleh kita stres, boleh. Manusia boleh stres. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa lewati itu semua. Amin. Banyak pikiran Bapak Ibu. Mengapa? Saya kok ngomong, saya kepengen pulang ke surga. Duduk saya ngalup, duduk. Karena saya tahu, di sana sudah dalam firmannya ini firmannya ya dan amin loh ini. Percaya Bapak Ibu? Ini ya dan amin. Dikatakan apa? Tidak ada air mata. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada tangisan. Gak ada orang yang ngemplang awake dhewe nang kene. Iya toh? Gak ada yang ngemplang di nang surga. Kabeh api-api. Raine api, atine api. Betul? Lek ning donya, raine api, atine. Loh, Pak, kalian sendiri loh yang ngomong. Saya enggak ngomong loh ya. Iya toh? Justru orang yang mukanya baik itu mudah menipu. Tapi kalau mukanya jahat, iku angel nipu gitu. Padahal belum tentu dia itu jahat. Betul kan? Nah, kalau ukurnya itu Bapak Ibu ahli farisi, kita tereliminasi. Enggak akan pernah bisa masuk. Yohanes 13 ayat 16. Ini kan ayat emas anak-anak sekolah minggu ini. Yuk. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya Yunani-nya adalah pisteo. Artinya berpikir untuk menjadi nyata. Jadi percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh akan setiap janji firman Tuhan. Sungguh-sungguh percaya, bukan hanya percaya. Itu pisteo. Percaya dan tidak goyah. Meskipun tidak sesuai dengan keadaan yang kita alami sekarang. Tuhan, aku percaya janjimu kau menolong aku. Tapi melihat, belum. Tuhan aku percaya kepadamu, tapi melihat belum. Besoknya lusanya belum. Ini pisteo, sungguh-sungguh terus percaya. Tidak goyang. Apapun keadaan tidak goyah. Banyak orang Kristen yang salah penafsiran. Dia mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Teori Calvinis. Sekali selamat tetap selamat. Bapak Nokapi nanti kita akan berbuat jahat. Kita masih selamat. Padahal Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang selamat, sekali selamat tentang selamat, itu mengacu kepada, pernah saya ngomong kepada Daud, yaitu predestinasinya Tuhan. Nanti baca itu di situ, di dalam Mazmur.
Daud pilihan Tuhan. Perikopnya keren. Daud pilihan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan Daud itu pilihan Tuhan. Predestinasi. Meskipun Daud berdosa, Tuhan tetap ambil dia. Nah, kita ini kalau berdosa apa Tuhan pernah ngomong tak? Hei Andreas, engkau adalah pilihanku. Aku gak pernah. Tuhan ngomong seperti itu, gak tahu Bapak Ibu. Nah kalau gak pernah, yuk coba-coba. Oh aku sekali selamat, tetap selamat aku. Calvinis pun tidak mengajarkan seperti itu. Saya yakin, sekali selamat tetap selamat itu pasti dia berpadanan dengan Rasul Paulus. Yang mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Disuruh kita kerjakan loh. Kita gak main-main itu di hadapan Tuhan itu. Tuhan itu kenapa kok pilih Daud? Enggak keliru Tuhan ini, enggak. Daud itu orang spesial. Makanya kalau kita mau dipilih Tuhan, sepertilah Daud kita berbuat. Mazmur 141 ayat 3. Ini begitu Daud itu menghormati Tuhan. Mazmur 141 ayat 3. Ini loh Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Wih. Pernah kita doa seperti itu? Tuhan awasilah mulutku supaya aku gak ngomel-ngomel. Betul? Matius 15:19 mengatakan, semua itu dari hati, terpancar semua kejelekan, fitnah, mulut-mulut jahat, kata-kata kotor. Tapi Daud ngomong, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Dia gak mau salah Bapak Ibu. Nah kita ini, seringkali kita ini jahat di hadapan orang. Mulut kita ini jahat. Mulut kita ini penuh tekanan-tekanan. Nah bagaimana kita bisa masuk surga? Banyak gak seperti itu? Banyak toh? Kita berbuat seperti itu kan? Yakin masuk surga? Yakin nih wis karek papat. Iya toh? Tadi pertama awal full, yakin. Diulang lagi, yakin. Lah kita sering ngomel-ngomel. Masuk surga apa neraka? Neraka. Yakin masuk surga sing sering ngomel? Gak yakin, wis kan jawab wis. Iya toh? Daud seperti itu Bapak Ibu. Dia suruh Tuhan tuh mengawasi mulutnya. Kalau dia berbuat jahat, Tuhan tegur Daud, engkau jahat. Kalau dia bibirnya ngomong gak karuan, bibirmu jahat Daud. Sampai dia ngomong seperti ini. Makanya Daud itu istimewa. Kemarin saya ngomong, Daud itu kalau minta ampun, Tuhan tolong jangan cabut rohmu daripadaku. Itu Daud istimewa. Coba selidiki Daud. Saya paling ngefans sama Daud. Kalau Bapak Ibu cerita tentang Daud, saya paling suka. Saya ngefans sekali dengan Daud. Karena Daud itu memang orang pilihan daripada Tuhan. Nah kita masuk lagi Bapak Ibu. Kita masuk lagi. Wahyu 21 ayat 8. Ada banyak ayat sedikit. Untuk kita ini mengenal supaya apa akhir zaman ini terjadi. Begini Bapak Ibu, sebelum kita baca. Pernah saya ngomong dulu, saya akan flashback. Israel kan akan bangun bait Tuhan ketiga. Tahun 2024 ini dia rencana akan membangun. Dan space yang dia sudah tentukan itu adalah di Dome of the Rock. Yaitu di persis sebelahnya masjid. Nah dari situ nanti akan geger. Dia butuh lembu 6 ekor, 5-6 ekor lembu merah tidak bercelah. Tidak pernah kena kuk. Tidak pernah menyusui. Jadi betul-betul sempurna. Dan di Texas sudah diternakkan. Ada 4 atau 5. Itu menurut kriteria ciri-cirinya sudah pas untuk pembangunan. Nah, Israel tinggal cari pendukung. Siapa pendukung yang kuat? Donald Trump. Donald Trump bulan 11 ini nanti pasti pelantikan. Dia jadi. Kita berandai-andai. Kalau itu jadi, Donald Trump nge-push memberikan support kepada Israel untuk bangun. Apa yang akan terjadi? Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Belum kiamat. Tuhan datang sebagai pencuri. Orang di peranginan, kono jok mudun. Diangkat be Tuhan. Orang yang mengumpulkan harta, Tuhan ngomong apa? Jangan ambil hartamu. Diangkat sama Tuhan. Lek kita bingung be donyo, gak diangkat sama Tuhan. Dua orang ada di kilangan, satu diangkat, satu ditinggal. Kita pilih mana? Mau diangkat atau mau ditinggal? Pilih mana? Diangkat. Kalau diangkat, keagamaan kita bagaimana? Mulut kita bagaimana? Harus dijaga. Jangan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat.
Karena dari hati terpancar semua kehidupan. Betul? Dalam Amsal, dari hati terpancar kehidupan. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, ini kriterianya yang gak masuk. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta atau pembohong, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti mati kekekalan. Karena kita cuma mati satu kali, hidup kekekalan dua kali. Hidup biasa dan hidup kedua kekekalan. Berarti kalau ini kematian yang kedua, ini berbicara tentang neraka. Nah kalau kita bisa lepas dari ini, kita tidak penakut. Artinya apa? Penakut dalam bahasa aslinya itu deilos. Yaitu penuh ketakutan. Belum terjadi takut. Apa ya untuk besok ya? Untuk lusa, untuk minggu depan, untuk bulan depan. Takut terus. Kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Takut masa lalu. Takut masa sekarang. Takut masa depan. Takut itu sama dengan tidak percaya akan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Betul? Tuhan Yesus dulu kalau mengadik, hei kamu orang yang tidak percaya, jangan takut. Saya kalau berdoa dengan istri, saya ngomong begini, Tuhan memang aku tidak pernah melihat Bapak membelah lautan teberau. Dan aku tidak pernah melihat secara mataku sendiri bahwa Yesus sudah meneduhkan badai. Dan aku tidak pernah melihat Yesus menyembuhkan orang yang buta bisa melihat. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang bongkok bisa berdiri. Bahkan yang mati pun bisa bangkit. Aku tidak pernah melihat Tuhan. Namun aku percaya kepadamu Tuhan. Bahwa itu memang perbuatanmu. Karena engkau memang Tuhan. Karena firmanmu mengatakan. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Namun percaya. Nah kita sekarang harus percaya. Jangan takut. Kalau takut penuh dengan ketakutan. Takut boleh. Tapi kalau ketakutan jangan. Maksudnya di sini penakut adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Tidak percaya. Itu arti kata tidak percaya. Itu dalam bahasa aslinya apistos. Apistos itu tidak setia ternyata. Tidak percaya itu tidak setia. Alias mincela-mincele. Pernah ada ketemu orang yang suka mincela-mincele? You know mincela-mincele? Hah? Isuk kedele sore? Tempe, betul kan? Itu mincela-mincele. Di depan baik, tapi di belakang menusuk. Itu orang mincela-mincele. Maju lagi. Orang-orang keji. Keji dalam bahasa aslinya adalah apa? Deluso. Artinya mengerikan. Orang keji ini mengerikan. Atau selalu berbuat busuk. Tidak pernah berbuat yang baik. Busuk terus. Mulutnya jahat. Dan tidak pernah tahu berkata baik. Itu orang-orang termasuk keji. Kita masuk yang di mana? Kalau kita mulut kita sering berbuat kekejian, kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Tidak pernah berkata baik. Dan orang ini biasanya dibenci orang. Ya toh, lek pokoknya, wis ojo kumpul mbek wong iki. Omongane lho gak tau enak. Ah, itu termasuk ini. Bede luso ini. Omongannya gak tau enak. Dia tidak pernah bawa kabar jelek. Baik. Semuanya jelek. Dan dia memandang orang juga jelek orang ini. Nah sekarang check and recheck. Kita banyak disukai orang atau dibenci orang? Kalau kita banyak disukai orang, puji Tuhan. Tiket masuk surga sudah diambang pintu. Tapi kalau kita dibenci orang, aduh ikut tiketnya. Jauh itu. Berbuat sekehendak hati, baik. Dalam apapun yang penting menguntungkan diri sendiri. Ini tipe orang yang keji. Terus dikatakan apa? Orang-orang pembunuh. Sudah, tidak perlu dianu ini. Kan tahu jelas. Orang-orang sundal. Jelas kan? Ya, yang itu sudah. Tukang-tukang sihir. Jelas sudah. Kayak dukun-dukun dan sebagainya. Itu tidak masuk. Penyembah-penyembah berhala. Itu tidak cukup. Karena begini. Semua di dunia ini adalah berhala. Cuman Yesus Tuhan. Amin. Kita sayang istri boleh, sayang suami boleh. Tapi yang lebih daripada Tuhan itu berhala. Setuju katakan amin? Kita mau cari uang boleh. Tapi kalau kita cinta uang itu berhala. Betul? Semua berhala. Tapi Tuhan itu adalah nomor satu. Amin? Nah berhala.
penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Pendusta arti kata aslinya pseudes atau pembohong demi keuntungan diri sendiri, selalu menutupi dengan kebohongan karena merasa orang lain tidak mungkin tahu akan perbuatannya. Itu termasuk pseudes. Nah sekarang dengan tengah-tengah seperti ini, kita masih yakin masuk surga? Masih yakin masuk surga? Kriterianya sudah banyak. Yakin masuk surga? Wah, ini ditakuti terus yakin aku bales jawab iki, Pak. Ya toh sebenarnya aku tadi itu wis yakin loh, Pak. Tapi karena banyak ditanyai, kadar keyakinanku ini boleh turun, Pak. Nah, sekarang bagaimana untuk masuk surga? Susah, Bapak Ibu. Masuk surga itu susah. Lek gampangan Bapak Ibu, semua akan masuk surga. Ya toh? Seperti begini pernah saya ngomong toh. Kalau masuk surga itu seperti kita gampang berbuat dosa, semua orang masuk surga. Soalnya gini gampang nggak dosa itu. Padahal surga itu nggak gampang Bapak Ibu. Kalau kita lakukan firman Tuhan, janji surga itu tetap menjadi milik kita. Amin. Kabar baiknya Pak, lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi larangannya. Firman Tuhan ini lengkap Bapak Ibu. Katakan lengkap. Lengkap katakan, firman Tuhan itu lengkap. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Diberi suruh minta baju, berikan jubah. Lu kurang apa Tuhan Yesus sudah? Memberikan kita sudah clue untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi kenapa kita seringkali mengabaikan ajaran dari Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kamu membela diri. Apabila kamu disakiti, bales itu. Apabila kamu difitnah, bales itu. Kalau orang menyakiti engkau, ojo diampuni. Tidak pernah Tuhan Yesus seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat jahat. Nah sekarang bagaimana syarat mutlaknya? Ini sudah masuk, nanti kelamaan. Syarat mutlak masuk kerajaan surga. Saya akan cuplikan ini Bapak Ibu. Kenapa? Saya tahu. Mungkin firman Tuhan ini sekarang ini terngiang, besok masih ingat. Tapi Selasa, Rabu, sampai minggu lagi, kita pasti lupa. Tapi saya berdoa di tempat ini, Roh Kudus yang terus mengiang-ngiangkan. Bahwa yakin masuk surga, itu milik kita. Amin. Harus mas milik kita. Nah sekarang, kita harus bagaimana Bapak Ibu? Satu, tidak bisa tidak. Yohanes 3 ayat 5-7. Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Saya bacakan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Terus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7, janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kita semua harus lahir baru di hadapan Tuhan. Kalau kita lahir baru di hadapan Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita? Itu menjadi milik kita. Kerinduan kita yang terbesar apa sih? Yaitu kita bersama dengan Tuhan Yesus masuk surga. Toh. Tidak mungkin kita hidup selama-lamanya di dunia ini yang penuh dengan sakit, penyakit, dan sengsara. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tuhan itu menjanjikan yang terbaik. Makanya ikut Tuhan itu enak apa enggak? Enak sebenarnya. Tapi kalau menjalani itu tidak enak. Nah enaknya apa? Happy ending yang terakhir. Surga mulia. Itu yang enak. Yang kita kejar. Yuk kita masuk lagi. Artinya apa? Meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu penakut, tidak percaya, keji, pembohong, dan lain-lain tadi. Stop, jangan dilakukan lagi. Ingat mata Tuhan mengawasi kita semua. Amin. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 12, nanti dibaca di rumah, kerjakanlah keselamatan. Kita disuruh mengerjakan keselamatan, yaitu bagian kita yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah menerima kebaikan. Di dalam Wahyu, ini yang terakhir. Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 16. Nanti dibaca dulu. Satu aja, Wahyu 2 ayat 7 dulu. Ini dikatakan begini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.
Arti menang itu bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Arti menang itu bisa mengalahkan apa yang menjadi keinginan hati kita untuk berbuat jahat. Itu kita menang. Bukan kita menang terus kita bertandingan teman-teman, tinju-tinjuan, kita main kartu terus menang. Enggak. Menang artinya bisa mengalahkan kedagingan kita. Ayo coba yang 11. Tadi 7-11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dikatakan lagi, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yaitu apa kematian kedua? Neraka. Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itu kan enak toh. Kita harus menang. 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dikatakan lagi, kepadanya akan diberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Pak, batu apa? Ojo takok. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Nanti di sana kita dapat putih. Pak, putih apa? Batu kapur. Ojo takon. Iya toh? OTW pak, apa OTW? Ojo takon, wae. Wis jalakno ae perintah firman Tuhan. Batu apa kek? Nggak tahu, pokoknya Tuhan kasih itu. Betul? Nah sekarang yang 26. Kita lanjut terus supaya cepat. 26. Dan barang siapa menang, dikatakan lagi. Dan melakukan pekerjaanku, pekerjaan Tuhan Yesus. Sampai kesudahnya, bukan setengah-setengah. Kepadanya apa? Akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Loh ini hebat ini Bapak. Disambung, Wahyu 3 ayat 5. Ini kurang cuma dikit aja, saya cepatkan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya. Wis, dari kitab kehidupan. Ini penting ini. Kita dihakimi loh. Makanya dibukalah kitab kehidupan. Si A, kon bien suka bujuan. Ayo Rono. Kon suka ngentit dwe wong Rono. Kon suka memfitnah. Ayo Rono. Ini dibuka kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Perhatikan. Artinya begini. Saya orang berdosa, Yusak orang berdosa, Irin berdosa, Cik Suemi, Kota Li orang berdosa. Semua, bahkan Ibu Gembala orang berdosa. Begitu dibuka kitab kehidupan, seambrek-ambrek dosa kita. Betul? Seambrek-ambrek. Tuhan ngomong apa? Melainkan aku akan mengaku namanya, nama kita di hadapan Bapakku. Bapak ini milikku semua. Lihatlah tanganku yang sudah berlubang paku. Ingatlah darahku yang tercurah di muka bumi ini. Ini untuk siapa? Untuk GKI AKP. Dan mengaku di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Diakui kita oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita milik dia. Yakin masuk surga? Wih, mulai yakin. Wisan. Nah, ada pengakuan, betul kan? Nah, ya gitu, harus yakin gitu loh ya. Nah sekarang Wahyu 3 ayat 11. Nanti kurang 3 ini. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Datang segera, hati-hati. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil apa? Makotamu, lek sik jijuku duitmu gak apa-apa, dintit uang gak apa-apa, ditipu uang gak apa-apa, yang penting makota tetap ada pada diri kita. Amin. Yuk lanjut lagi. 21. Barang siapa menang, dikatakan lagi, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Aduh enak irek. Iya toh, didudukan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya. Sebagaimana aku pun telah menang, Tuhan Yesus ngomong, aku telah menang mengalahkan maut. Dan duduk bersama-sama dengan apa? Bapakku duduk presiden loh Kiki. Bapakku pencipta langit. Allah Yahweh Yehovah ini yang duduk ini. Di atas tahtanya. Wih kita dibandingkan sejajar itu semua Bapak Ibu. Itu upah kita asal kita menang. Lanjut lagi. Yang terakhir. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Kita semua mau diakui oleh Tuhan jadi anak. Kita bukan hamba Bapak Ibu kalau kita sudah menghadap. Kita adalah anak. Amin. Kedudukan kita naik. Kalau sekarang kita hamba. Tetapi begitu kita diterima oleh Tuhan, kita anaknya. Amin.
Ayo katakan, kita anak Tuhan loh. Anak Tuhan kita. Jatah surga sudah ada. Iya toh? Yakin masuk surga? Amin, makin masuk surga. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Ayo. Nah, artinya menang itu begini Bapak Ibu. Menang itu Yunani artinya nikau. Artinya menaklukkan, membawa kemenangan. Menang dari hawa nafsu kita, keserakaan kita, keeguan serta kesombongan kita dan lain sebagainya. Ingat, ada surga dan ada neraka. Itu harus kita tanamkan. Uy, surga dok, ojo keliru. Harus ada surga dan neraka. Jangan sampai kita mengikuti Tuhan lama bahkan puluhan tahun. Pas menghadap Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Hei sekalian kau pembuat kejahatan. Nanti dibaca di rumah Matius 7:23. Kita diusir oleh Tuhan. Tetapi, hei sabaslah engkau hei anak-anakku. Datanglah, ini tempatmu. Engkau bersama aku sekarang. Itu kan kerinduan kita. Amin. Biarlah perjamuan kudus ini, kalau kita salah, hari ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebelum kita terlambat. Kenapa? Karena kita tidak tahu akan hari esok. Satu menit pun ke depan kita tidak akan tahu. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo pemain musik bisa bantu. WL. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kemarin, berapa bulan yang lalu. Ini baju baru ini. Dikasih Pak Agus ini. Nah, dikasih Agus ngomong begini. Koan, tak ngasih baju. Apa kesempitan yang dikasih koan? Iya tuh, kesempitan. Saya bilang, bukan kesempitan Gus. Baju ini gak sempit. Badan ini sing kemelaren. Saya bilang gitu. Iya tuh, dikasih sama dia. Saya pakai, ya ampun dikasih 4XL. Kuwede, lu kuwede. Tak cilik no. Berarti kalau sudah dikecilkan, berarti badan saya kan gak besar. Sebenarnya muat badan saya ini gitu loh. Nah artinya begini, saya kalau melihat secara spiritual, apa yang menjadi keinginan kita, sekecil apapun Tuhan tuh maha tahu. Amin. Tuhan tuh maha tahu. Saya punya, saya memang gak seneng koleksi ini putih-putih. Saya paling gak suka putih-putih. Nah saya punya dua. Dikasih mendiang teman saya yang Wong Hang yang meninggal tuh. Tak eman-eman sing satu ini tuh. Itu cukup. Sing tak pakai itu memang sing sempit gitu loh. Pikirku sing sempit ini ya sudah lah, rusak ya rusak gitu loh. Nah ternyata dilihat oleh Agus. Agus itu timbul belas kasihan gitu loh. Kok sak norek sempit dikira tiap kali kok sempit bedetet-bedetet gitu. Makanya di KMBD 4L. Artinya apa? Tuhan memberi sesuai dengan kapasitasnya Tuhan. Bukan kapasitas kita. Kalau Tuhan mau ngerojok apa yang menjadi kerinduan kita. Berkat kek, kesembuhan kek. Itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amin. Yuk pemain musik siapkan lagu untuk kita perjamuan kudus. Saya minta untuk para petugas bisa maju ke depan.
terima kasih sudah memberikan nyawa kepada kami. Yesus, kami bersyukur Tuhan, memang benar apa arti hidup ini tanpa pengorbanan nyawamu atas kami Tuhan. Kami pasti akan binasa, kami pasti akan mengalami hukuman kekekalan. Tapi oleh karena kasihmu yang begitu besar atas kami, kami sekarang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan Tuhan perjamuan kudus sesuai yang Tuhan izinkan atas kami bersama Tuhan dengan murid-murid pada zaman dulu. Kami percaya saat ini kami juga murid-murid-Mu Tuhan. Kami akan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebelum kami memakan roti dan minum anggur, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami sehingga kami boleh layak untuk makan roti dan minum anggur-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan setiap pelayan-Mu Tuhan di tempat ini agar kami melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidup? Nanti diambilkan oleh petugas, dilarang ambil sendiri ya Bapak Ibu. Sabar saja, pasti semuanya dapat. Percayalah bahwa perjamuan ini bukan hanya rutinitas, tetapi perjamuan ini betul-betul mendekatkan kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, sekali Yesus tetap Yesus. Sampai kita tutup usia, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesedihan boleh datang Bapak Ibu, masalah boleh datang, sakit penyakit boleh ada. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar untuk kita, sehingga kita akan keluar lebih daripada pemenang.
Bapak, Ibu, Saudara, sudah dapat roti dan anggur? Ini puji Tuhan bisa pas. Berarti Ibu Gembala suruh nyiapkan lagi lebih nanti ya. Ini pas, rotinya pas. Ini saya pegang tinggal satu ini ya. Ini puji Tuhan, Tuhan siapkan lebih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan berdoa. Saya akan bacakan firman Tuhan, kemudian kita akan makan bersama dengan percaya. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yang memperhatikan kami dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun. Manusia boleh mengecewakan Tuhan. Manusia boleh meninggalkan kami. Manusia boleh berbuat jahat terhadap kami. Tetapi kami punya Engkau Allah yang maha baik. Tuhan di atas segala-galanya. Yang selalu menolong kami di saat kami kesulitan. Di saat kami sengsara. Di saat kami menderita. Tuhan selalu ada dalam setiap waktu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat tubuhmu Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian kita akan makan bersama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat di tangan kanan ini adalah betul-betul persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan kami mengingat betapa Engkau baik terhadap kami. Setetes darah-Mu, setetes sampai tetesan terakhir. Darah-Mu Tuhan itu untuk Kau curahkan bagi kami. Pengampunan dosa-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami boleh berkata, kami yakin masuk surga Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menjamin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya akan bacakan firman Tuhan. Kemudian kita akan minum bersama dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat di tangan kanan ini adalah betul-betul persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengampuni dosa kami Tuhan. Engkau berfirman jangan berbuat dosa lagi. Ajari kami Roh Kudus supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kami beroleh satu pengampunan dari Tuhan untuk melakukan satu hal kebaikan untuk semua orang. Ini kami Tuhan adalah calon-calon penghuni kerajaan sorga. Kami berkata dengan iman kami, kami yakin masuk surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Yang menderita Tuhan tolong hiburkan. Tuhan yang lemah Tuhan tolong beri kekuatan. Yang kekurangan Tuhan tolong berikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu punya anak Tuhan, tolong jamah kandungan mereka Tuhan. Ada anak ilahi yang Kau berikan kepada mereka satu persatu. Di sini Tuhan ada mujizat-Mu yang terjadi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima semua ini, menerima berkat, kemuliaan, mujizat. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, juga sudah menerima akan perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita lebih dibawa, lebih mengerti ya, apakah kita dapat masuk ke dalam surga. Saya percaya kalau kita tetap setia kepada Tuhan,
jaminan Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita masuk surga, ya. Karena kita pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu supaya apa? Kalau kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga, ya. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, ya, kita mau belajar untuk lebih mengenal pribadi dari Tuhan Yesus, menerima firman Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita mau pujikan satu pujian. Saya suka sekali bahasa Jawa, ya. Jadi saya akan pujikan monggo-monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Balikan dengan berlipat kali ganda. Saya akan mengumumkan, yaitu tanda kasih dan peduli untuk keluarga almarhum Pendeta Hizkia Tarik, kan? Tadi saya sudah telepon sama keluarganya dari Bapak Pendeta Tarikan, yaitu istrinya, ya, Ruth Ida Purba namanya istrinya. Saya sudah minta nomor AC-nya dia di adanya BRI, ya. Saya akan umumkan, yaitu Ibu Leleng memberikan sebesar 100, Ibu Jun 100, Ibu Swetan 100, NN 79 250, NN 50, NN 100, jumlah 1.700, ya. Nanti akan ditambahkan dari kas kesejahteraan. Nanti saya nomornya saya berikan kepada Sueme. Nanti Sueme bisa kirim ke tempat istrinya Bapak Pendeta Tarikan, ya. Si Tuhan. Setelah ibadah selesai, nanti ada latihan kur bahasa Mandarin kaum wanita. Dan juga ibu-ibu, ya, hari Minggu kemarin saya dengan Sueme sudah pergi ke toko, ya, untuk membeli seragam, ya. Seragam ini diberikan dengan cuma-cuma, tidak usah bayar, ini berkat, ya. Jadi kemarin hari Minggu yang lalu, ya, saya sudah pergi, dan perjanjiannya 1 bulan. Kalau ada yang kurang besar, kurang kecil, bisa ditukar. Karena itu kemarin saya belinya M, L, XL, dan XXL. Ya. Nanti setelah ibadah selesai, ya, jangan lupa, nanti bisa ngepas. Saya bawa, tadi saya lupa. Jadi saya suruh Dingding pulang lagi naik Gojek tadi, baru ambil, lupa. Ya. Puji Tuhan, saya juga bersyukur kepada Allah. Kalau hari Minggu besok saya tidak ada di
tengah-tengah kalian itu pas hari ulang tahun saya 10 November ya. Tapi karena anak saya yang di Bali mengajak saya jalan-jalan, mah kumpung mama masih kuat, aku pengen nyeneng ke mama. Kapan lagi? Saya kalau dengar itu nelongso rasanya ya. Dia bilang, nanti ulang tahun mama, saya akan ajak mama ke Hong Kong. Jadi tanggal 7 besok ya, saya ke Hong Kong. Teman-teman saya banyak sekali di sana sudah tahu kalau saya mau datang. Kalau Bapak Ibu kalau mau lihat di tempat rumah saya, itu yang dibawa itu kayak gitu banyaknya. Kulkas saya yang baru itu dua pintu itu penuh. Sembarang kaler itu ada. Lawang petai 12 kilo. Ya. Sampai saya pikir-pikir, saya hitung-hitung itu. Ya memang dari sana dikirim uang saya. Sudah hampir 12 juta yang saya bawa itu. Ya. Saya bawa kemarin, saya beli petai habis 1 juta lebih. Saya sama Indra ke mana, ke Tretes, ke tempat Sri itu. Saya biasa langganan di situ, saya tinggal ngebel. Nah, besok ya. Jadi hari besok Senin itu ya, kalau orang Hong Kong bilang Jianpu Kau Tim, dia bilang semuanya sudah selesai. Jadi besok itu fix saya. Saya harus belinya macam-macam itu. Anak saya dari dari Bali datang nanti hari Rabu. Yang saya bersuka cita apa? Saya kembali ketemu dengan cucu saya lagi. Itu yang paling saya senang. Ya, bukan saya ke Hong Kong saya senang sekali. Ya senang, tapi yang paling senang saya ketemu dengan cucu saya. Karena sudah berapa bulan ya, mulai bulan 6, ini bulan 11, berarti 5 bulan saya ketemu lagi ya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, teman-teman saya, ponak-ponakan saya sudah tahu semua saya datang. Semua sudah dijadwal. Yang belum pernah pergi saya di Hong Kong, padahal saya sudah 12 kali ke Hong Kong, tapi belum tahu pergi ke namanya Changzhou. Saya belum pernah naik kapal lagi. Itu sama teman saya, sudah lan ya, kamu harus tak ajak ke sana supaya kamu tahu ya. Masih ada dibawa kemana sama teman saya, ponakan saya, semua dipesankan di restoran yang mahal sekali. Saya bilang sama ponakan saya, ndak usah ya, ndak usah wes upi lah uyalah cuma jingnian ci seusui cekat susu pujian tahun ini ya, mungkin 75 tahun ini tidak gampang loh. Cuma senen ko jolu hai sejen kang cekat susu sang tidak entian ciu ya, mungkin masih bisa jalan sehat ya, itu kemurahan Tuhan. Makanya saya diajak ke sana, satu tempat di restoran mahal sekali. Saya bilang kalau aku ya enggak mampu ya. Makan sepuasnya, dibebaskan, enggak usah bayar ya. Jadi saya kenyang sampean, tapi makan saya kan tahu sendiri seberapa. Paling yang bisa makan itu nanti cucu saya aja. Makan ikan semua, enggak pakai nasi. Itu siapa, anak saya Sansan juga enggak bisa makan. Aku bilang, saya bilang, Wesa, ciku nih Sansan, tak punen ko ceru, punen ko cei. Dia bilang apa? Pus miu toye pen, tidak rugi. Ingwei cai siangkang, cai ken kui. Dia bilang, karena di Hong Kong sayur itu lebih mahal daripada ikan. Ya, ya bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu apa yang tak pernah kupikirkan, justru Tuhan memberi. Ya, saya dulu kalau berdoa, anak saya masih kecil-kecil, Tuhan, sekarang saya masih muda, saya soro, enggak apa-apa. Ya, kalau orang bilang soro setengah mati, ya, untuk makan aja susah. Saya bilang enggak apa-apa,
saya masih muda, saya masih kuat. Tapi saya minta Tuhan, kalau di usia saya yang sudah tua, ya, jangan sampai aku susah. Tuhan memberikan aku kecukupan. Bahkan aku bisa memberikan kepada yang lain. Itu doa saya. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya. Sampai di usia saya lanjut, ya, saya ditinggal dengan Pak Yafet sudah 16 tahun. Tidak terasa, tapi Tuhan tetap pelihara saya. Bahkan setelah Pak Yafet meninggalkan kita semua, justru saya sering pergi ke luar negeri, sampai ke Israel. Ya. Dengan catatan di Israel, saya tidak mengeluarkan uang. Bahkan orang-orang kasih saya. Itu luar biasa. Ya. Yang tak pernah kupikirkan, kapan aku bisa nyang Israel. Sampai anak saya Cien-Cien bilang, "Mah, mama itu jangan pergi ke Congkok, ke Siangkang terus gitu. Sekali-sekali po oma ke Israel. Mahal ke Israel tuh. Mahal paling enggak 20 juta ke atas. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kirim seorang anak Tuhan yang cinta akan pelayanan, cinta akan hamba Tuhan. Saya diberangkatkan. Ya, walaupun waktunya sudah mau tutup, hari itu tutup pendaftaran, tapi saya masih diberi kesempatan. Ya. Paspor saya 9 bulan sudah enggak bisa di 6 bulan enggak bisa dipakai. Saya 9 bulan. Waktu saya waktu saya masuk itu check in. Dari sini imigrasi bilang, "Bu, kalau pulang cepat ya, paspornya diperbarui. Ini cuma 3 bulan. Jadi semuanya itu sama Tuhan dipas-pas-pas-pas gitu loh. Ya, luar biasa Tuhan. Itu bukan untuk saya tok. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan selalu cukupkan, Tuhan selalu memberkati, diberikan kesehatan, ya, kekuatan. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa setelah ibadah selesai ada latihan kor dan bagi ibu-ibu ya ada seragam untuk ibu-ibu ya untuk menyambut hari Natal yaitu hari kelahiran Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan Bapa, terima kasih. Pada kami Bapa, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu. Kalau hari ini Tuhan, oh haleluya, Engkau sudah tolong pimpin jalannya ibadah kami dari pertama pertengahan hingga selesainya. Tuhan, kami juga boleh nikmati akan perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih melalui perjamuan kudus kami mendapatkan kekuatan penghiburan dari Engkau. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan, oh haleluya, anak-anakmu, hambamu yang ambil bagian untuk pelayanan sore hari ini sebagai WLC ngerti musik, juga yang menjalankan LCD maupun persembahan. Terlebih hambamu Tuhan yang sudah melayani untuk membawakan firmanmu Tuhan. Engkau pakai hambamu lebih hari lebih heran dan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat. Kami juga menyerahkan Tuhan pelayan-pelayan perjamuan suci Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya. Juga Engkau memberkati kepada kami yang sudah menerima akan perjamuan kudus. Bapa Surgawi, hambamu juga menyerahkan perjalanan hambamu pada tanggal 7
November, hambamu dengan Sansan akan berangkat menuju ke Hong Kong dengan menumpang pesawat Cathay Pacific. Juga hambamu boleh bertemu dengan cucu hambamu. Engkau juga pimpin dalam perjalanan cucu hambamu dari Taiwan ke Hong Kong. Dan kami dari Surabaya ke Hong Kong. Kami boleh bertemu. Terima kasih Engkau memberkati keponakan kami, teman-teman kami semua yang akan menyambut kami untuk di Hong Kong dan kami diajak kemanapun. Tuhan, hambamu tidak dapat membalas kebaikan mereka. Tuhan yang akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Hambamu juga menyerahkan anak-anakmu yang hari ini tidak bisa hadir. Mungkin karena mereka sakit, Engkau jawab. Mah mereka, Tuhan Engkau pulihkan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Ya tak mati.